Ini adalah gambaran di mana pasti ada faktor yang merusak, tetapi ada gambaran pasti ada faktor yang memulihkan. Untuk kondisi mah, bisa saja faktornya itu tidak satu. Kan ada yang kok, dia makan sambal kok nyaman ya? Kok aku makan sambal sudah sakit ya? Satu faktor, apakah itu rasa pedas itu belum tentu mengganggu. Tetapi bila beberapa faktor perusak itu berjalan bersama-sama, kalau dalam kondisi ini adalah kondisi untuk kondisi mah atau ger makan pedas sekali, secara eksesif makan masam, ter terlalu banyak vitamin C, terlalu e, banyak e, segala sesuatu yang terlalu instan, terlalu sering minum penghilang nyeri, ataupun meminum obat pengencer darah, ataupun kegemukan, ataupun kurang gerak, kurang olahraga, sehingga gerakan khususnya kurang bagus, ataupun ada problem psikologis yang cemas, itu akan satu faktor mungkin tidak apa-apa, tetapi satu tambah satu tambah tiga faktor, empat, lima, enam faktor, maka yang terjadi adalah timbullah kelainan pencernaan. Dan apa yang harus kita lakukan? Deteksi dini. Apa faktor risiko yang menyebabkan terjadi gangguan pencernaan mah ataupun GERD. Dan setelah itu kita lakukan terapi tidak cukup, harus perubahan lifestyle. Yang pertama adalah olahraga. Kita lakukan olahraga bertahap. Sehingga apa? Kita bisa bugar. Banyak orang tidak mau olahraga karena sudah capek kerja kan memang capek ya kerja dan itu kerja bukan olahraga. Olahraga adalah kondisi di mana meluangkan waktu minimal setengah jam setiap hari lebih bagus karena sehingga bugar tiap hari dan harus ada kondisi di mana nanti akan menyebabkan detak jantungnya bertambah dimulai dari 50% dari maksimal detak jantungnya sehingga nanti kondisi tubuh ada peningkatan kemampuan baik itu membakar lemak, meningkatkan metabolisme sehingga ada perubahan. Perubahannya yang satu adalah tambah lentur, yang kedua ada penambahan stamina, yang ketiga ada penyesuaian berat badan yang ideal, yang keempat ada penambahan massa otot. Bukan gemuk ya saudara ya, jangan ada yang langsing pingin kurus ada pingin gemuk itu salah. Yang berat adalah berat badan ideal adalah penambahan massa otot dengan beban dan macam-macam. Dan juga bagi yang sudah umur, harus ada penambahan kepadatan tulang, sehingga tidak gampang keropos. Sehingga yang kita lakukan adalah kita lakukan olahraga yang rutin setiap setengah jam dan setiap saat ditambah, setiap saat ditambah, setiap saat diperlama, setiap saat ditambah bebannya, setiap saat ditambah kelenturannya sehingga untuk khusus untuk pencernaan untuk GER dan juga untuk uh, mah yang disarankan adalah pertama jogging karena saat itu maka gerakan ususnya bagus sehingga gas makanan segera turun tidak numpuk di atas yang kedua pada pasien GER karena asam lambung naik ke atas karena ada katup yang di daerah kerongkongan lambung sering terbuka maka yang disarankan adalah berenang sehingga saat ambil nafas dalam maka atupnya akan menutup ataupun bila kondisi COVID ini tidak dimudah untuk berenang maka yang dilakukan adalah ambil nafas dalam dan buang sehingga itu akan membantu dan juga bila memang ada kegemukan di daerah perut yang dilakukan adalah karena rutin olahraga yang benar berat badannya mengecil, maka tekanan di perutnya mengecil sehingga tidak mendesak lambung, sehingga tidak membawa membuat lambung tertekan sehingga asam lambung tidak naik. Jadi yang gaya hidup yang kita sarankan sampai disukai adalah olahraga. Untuk diet makanan, kita lakukan kondisi. Bila ada gangguan pencernaan, ya kita hindari pedas, masam, alkohol, rokok, kita hindari dulu yang memang spicy sekali atau penghilang nyeri. Tetapi berapa lama? Bis, kalau yang rokok jelas seumur hidup aja ya. Alkohol sebaiknya seumur hidup aja karena tidak ada gunanya. Tetapi untuk pedas nanti setelah dilakukan tindakan dievaluasi, oh memang lukanya ada bakteri ya bakteri hilangkan? Lukanya besar ya disembuhkan selama dua bulan tiga bulan. Setelah itu dimungkinkan lagi untuk makan pedas ataupun uh, masam sesuai kondisi masing-masing. Jadi pantangan makan itu tidak secara general, Bapak Ibu semua, tetapi secara spesifik. Karena tiap orang, tiap kita adalah diciptakan Tuhan unik dan juga sangat spesifik. Sehingga nanti diet makanan, cara hidup akan kita pilihkan yang sangat spesifik. Karena mulai saat ini uh, kedokteran berkembang, bukan hanya kedokteran general, tapi sangat spesifik baik terapi, kebiasaan, psikologis, uh, gen secara gen itu akan dilakukan secara spesifik tiap pribadi tiap individual akan berbeda-beda sehingga yang lain ini bisa untuk gula, untuk hipertensi, kolesterol dan yang lain kita bisa lakukan dan juga untuk diet makanan pada khususnya untuk pencernaan kita harapkan bahwa makannya tiap tiga jam jadi obat yang murah meriah enak itu adalah ngemil bapak ibu saudara tapi biar tidak gemuk maka ngemilnya kurangi yang berlemak. Dan juga tiap tiga jam. Karena bila tiap 3 jam tidak ada makanan maka digantikan oleh asam lambung. Sehingga kalau ada luka akan menjadi lecetnya terbuka. Sehingga yang kita lakukan, paman kita jam 6-7 makan, secukupnya dikunyah 33 kali. Karena sudah langsung makan cepat, maka itu segera lumpuh di perut, perutnya sebah, mengenai lukanya sangat suka sakit. Tapi kalau kita menikmati makan dengan mengunyah 33 kali walaupun 10 habis, itu akan membantu pencernaan pelan. Pelan tidak perlu bubur, Bapak-Ibu semua. Kalau bubur pun tetap harus dikunyah 33 kali. Itu menyebabkan nyaman di perut dan makanan. Biasanya kita makan mungkin berlebih, setengah piring aja sudah cukup. Sudah merasa kenyang. Jam 6.7 makan, jam 9 ngemil satu makan, 4.5 ngemil, jam 6.7 makan, sebelum tidur ngemil. Itu akan membantu untuk perutnya nyaman dan juga dengan cara makan seperti itu menyebabkan kolesterol gula tidak gampang naik karena tidak akan berlebihan. Sehingga yang kita gunakan adalah hal seperti itu. Hati-hati dengan diet-diet yang beredar karena belum tentu cocok untuk Bapak Ibu semua. Mungkin banyak pasien karena diet maka malah kesakitan perutnya, niatnya langsing malah akhirnya masuk rumah sakit. Jadi hati-hati, sehingga harus dikonsultasikan e, sesuai kondisi yang ada, sehingga deteksi di ini banyak yang ternyata luka besar, maksa diet wah langsung perdarahan lambung. Sehingga harus benar-benar konsultan ke konsultan gastroenterologi Pak Berikutnya apa? Istirahat dan rekreasi. Banyak yang dalam kondisi ini, yang kebalannya turun jadi gampang gemuk dan kondisi yang saya terangkan terutama fokusnya kemah, karena kurang tidur dan kurang istirahat. Dan itu menghinggapi tidak hanya orang tua, orang muda. Banyak sekali yang mahnya keluar karena anak-anak anak muda dia main game sampai jam 3 malam. Itu sering sekali dalam posisi duduk sambil minum kopi, main game, telat makan, kurang tidur itu rusak sama sekali. Dan juga yang ada yang banyak pasien mengalami mah karena ketakutan COVID sehingga dia selalu di dalam rumah dan mengalami depresi karena jenuh di dalam rumah. Sehingga apa yang kita lakukan? Istirahat yang cukup dan berekreasi yang aman. Kita tidak menyarankan untuk rekreasi sampai melanggar aturan, melanggar 5M, sehingga nanti malah COVID tidak selesai, tetapi buatlah rekreasi di rumah. Buatlah olahraga sebagai rekreasi. Buatlah kesempatan bertemu keluarga menjadi kesempatan menyenangkan, bermain dengan anak dan pasangan. Dan cukuplah istirahat. Luangkan waktu untuk istirahat lebih dari luangkan waktu untuk bermain sosial media. Dan bisa dengan power nap, power nap itu, itu dilakukan di Jepang untuk mencari produktivitas. Sarnya adalah banyak kan yang kerja sampai 12 jam, 8 jam memang harus tutup maka coba aja jam 1 siang, jam 4 tiduran 15 menit ataupun duduk, nggak main game, matikan lampu, matikan komputer, hanya 15 menit istirahat, baik tertidur atau tidak, itu akan mengembalikan kondisi. Itu namanya power nap. Berikutnya, hindari kecanduan berlebihan jadi sudah diterangkan rokok itu dia menyebabkan memutus namanya prostaglandin E. Prostaglandin itu adalah zat yang diciptakan tubuh untuk menyembuhkan lambung. Bila lambung ada luka, maka prostaglandin keluar untuk menyembuhkan, untuk healing. Tetapi rokok merusak prostaglandin itu. Sehingga rokok selain menyebabkan kanker, jantung, stroke, gangguan nafas, tetapi juga mengganggu pencernaan. Alkohol jelas, karena gampang aja lupa diberi alkohol rasanya seperti apa. Bapak-Ibu sakit sekali, jadi alkohol kita hentikan. Di Indonesia, angka muntah darah karena luka di lambung itu sangat tinggi. Itu terjadi karena penggunaan eksesif berlebihan dari obat penghilang nyeri. Karena obat penghilang nyeri kan banyak beredar bebas, baik yang bentuk herbal ataupun baik yang bentuk uh, obat ataupun setelan di apotek, hati-hati. Sehingga bila ada sesuatu, kita pastikan pusing. Kalau pusing, jangan terburu minum obat penghilang nyeri. Jangan-jangan karena tensi. Jangan-jangan karena kolesterol. Jangan-jangan karena matanya butuh kacamata. Jangan-jangan karena ototnya tegang karena posisi yang salah dalam main gadget ataupun bermain laptop. Jangan-jangan karena gigi yang mau tumbuh jangan-jangan karena sinusitis. Jangan-jangan ada kelainan di otaknya. Sehingga yang dilakukan bukan segera minum obat penghilang nyeri, tetapi deteksi dini, seperti yang diterangkan tadi. Sehingga deteksi dini kita akan bisa menemukan apa ya yang menyebabkan. Sehingga kalau penyebabnya gigi, langsung ke dokter gigi, kita lihat, oh ada gangguan gigi, selesai. Sehingga itu akan menyembuhkan dengan segera tidak tidak menunda masalah. Tetapi ada kalanya memang butuh penghilang nyeri, seperti mungkin ada Bapak Ibu yang sakit pinggang kronis karena tulang belakangnya uh, patah ataupun uh, osteoartritis tulang lututnya ada uh, ada tajinya sehingga nyeri terus maka yang dilakukan adalah dicarikan obat penghilang nyeri oleh dokternya untuk yang aman untuk lambung dan juga dilakukan tindakan selain obat penghilang nyeri. Sehingga itu harus satu kesatuan yang integral. Setiap orang akan berbeda. Sehingga yang kita ajarkan saat ini adalah hati-hati jangan dengan mudah minum obat penghilang nyeri. Yang berikutnya banyak sekarang vitamin suplemen energi berlebihan. Banyak yang tahu-tahu minum obat uh, suplemen energi, dan yang khas sekali, banyak sekali pasien yang datang dan keluhan nyeri lambung berat karena eksesif penggunaan vitamin C dan juga minum jahe empon-pon berlebihan karena ketakutan. Kemarin. Sehingga hati-hati, jangan terlalu berlebih untuk minum vitamin yang disebutkan tadi. Karena bisa malah mengganggu. Dipastikan aja apakah itu bisa dari eh uh, buah atau yang lain. Vitamin belum tentu bagus. Bisa membantu ya, tetapi hati-hati dengan efek sampingnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.